saya persiapin ini kurang lebih sebulan lah, sebulan komunikasi dengan beberapa kawan. Tidak ada hadiah, tidak ada apa, cuman nggak pernah bikin-bikin kayak gini. Jadi nggak pernah bikin acara, jarang. Jadi kalau dulu bikin acara tuh misalnya dibuatin acara, itu Teteh yang buatin gitu. Ulang tahun pernikahan itu Teteh yang buatin semua. Teh Adel tuh suka, Teh Adel tuh tipekalnya naik mobil Jeep gitu ya, Jeep yang mobil yang tinggi gitu. Beberapa kali saya beliin mobil tuh yang sedan-sedan hampir nggak pernah dipakai. Maksudnya bukan dibawa sendiri ya, saya tetap nggak ngebolehin Teteh itu bawa mobil sendiri, selalu harus disupirin. Nah kalau mobil yang ini kebetulan memang karena Teh Adel tuh berapa kali pas kita lewat di jalan tuh, pengen deh punya mobil kayak gitu, kayaknya lega gitu kan, gede, suka bilang, bagus. Selawatin dulu iya. Gitu. Ya udahlah, kita cari caranya, gimana caranya supaya bisa punya mobil itu gitu. Teh Adel, Mas Fasya termasuk sosok suami yang suka memberikan puji-pujian gitu. Selalu memuji, gitu. Selalu bilang kalau misalnya ke Adil tuh suka bilang, Mami kenapa ya tampil cantik, kayak gitu-gitu sih, romantis nih Daddy ini. Dan gak nyangka banget, alhamdulillah gitu, dikasih kado spesial juga, dijemput, terus tiba-tiba udah dikasih hadiah, terus dikasih hadiah lagi tadi, karena mungkin karena dua ya, ulang tahun dan ulang tahun pernikahan, jadi kadonya dua. Kalau ulang tahun pernikahan apa? Kenapa? Saling memberikan spesial gak kado? Kado, dikasih kado lagi, alhamdulillah. Lagi pengen tas, dikasih tas gitu kan. Ya maksudnya mungkin spesial aja karena pas ulang tahun momennya, ulang tahun pernikahan juga gitu kan. Makasih ya sayang ya. Kado apa? Aku belum malah, aku nanti kadonya malam aja. Apa tuh? Wow. Pergi ke bandara. Kalau kata orang tua itu melewati 10 tahun tuh katanya sudah luar biasa gitu. Dan jujurin nggak sengaja, oh udah 11 tahun ya, gitu nggak kerasa. Gitu. Jadi menurut saya secara waktu ini waktu yang tepat ya, waktu yang tepat di usia 11 tahun kita harus kembali lagi mengevaluasi gitu kan. Kita harus cukup
banyak berdiskusi lagi, ini gimana, anak-anak udah mulai pada gede, ya kan? Yeah. Kitanya nggak merasa tua, kitanya nggak merasa, apa namanya, seolah-olah kita ini masih kayak dulu aja gitu kan? Masih kayak pacaran, masih pacaran aja. Ya, kalau ditanya makna, ya kita sudah bisa melewati satu tahap gitu, satu tahap. Ya, kita kan pengennya bisa ulang tahun Perak ya, 25 tahun, pengennya panjang umur kan, sehat-sehat. Tambah kesini tambah romantis, tambah banyak kasih sayang, anak-anak juga udah tumbuh. Gak tahu ya, mungkin karena sudah di atas 40 kali, di atas 40 itu. Tapi memang tuh saya sadarin benar. Kok sekarang kan Adele tuh apa cukup sering maksudnya beberapa kegiatan-kegiatan di luar kota ya. Apa hijab, apa fashion show segala macam. Jadi sayang malah enggak apa kayak enggak bisa jauh gitu loh, Bu. Apa? Bu, kapan pulang? Kok sehari tuh kayak lama gitu loh. Iya. Heeh, 2 hari gitu. Terakhir nih ucapan Mas Pasha. Ucapan terakhir dong. Mas jangan ucapan terakhir. Terakhir nih. Terakhir lagi. Orang tua nggak datang ke sini dari. Papi mami kan di Surabaya. Saya kira Bu ini lebih paham ya gimana papi. Komunikasi langsung kan. Di Surabaya sama kakak memang pamit kemarin kan ada acara apa organisasi. Jadi papi nggak bisa hadir. Tapi alhamdulillah tadi banyak yang datang, ada Mas Eko, Dedy Lesti, nggak nyangka banget kirain tuh diundang, ternyata datang, ada Teis, Mas Ana, semuanya sibuk, masih nyempetin Adeni, Tessa. Wow.